Selamat datang lagi di channel saya, Marco Jarkanindo. Wahyus, hari ini kita hanya akan menikmati pemandangan pantai di daerah Wara ya. Jadi tidak berlama, selamat menikmati. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Loncengnya juga ya. Thank you. Asik banget duduk gini ya, santai memandangi laut yang lepas ya di pagi hari yang indah dan cerah. And let's go, sering-sering gini ya.
membuktikan kesabaran untuk menantikan gelombang makin besar ya, ternyata buat mereka. Mereka sangat menikmatinya. Nah, itu dia. Oke. Untuk hari ini sekian dulu. Kapan waktu lagi kita akan mengambil dia video yang mungkin pada saat itu gelombang ombaknya main besar ya. Sana ada satu. Oke. Kita melanjutkan perjalanan kita lagi. Saat ini kita akan pulang dulu. Terakhir saya akan mengambil sedikit video ya, itu dia. Kita akan kembali ke rumah dulu dan itu ada tempat makan sebelah kiri namanya Mepico. Dan kita akan melewati jalan Kodomo Munumuri ke arah Seibu. Saya melihat ada beberapa mobil yang sangat menarik ya. Ini mobil sering kita lihat di Kuara ya. Ini adalah mobil anime. Oke guys, kalau teman-teman melihat di sebelah kiri situ ya. Ini saya pelan-pelan saja ini. Ini ada beberapa mobil yang sedang parkir.
Warai Tennis Club. Warai Tennis Club. Ada tempat bermain tenisnya situ. Guys, tolong pun konten apa ya tentang road view Japan yang bisa saya videokan buat teman-teman ya. Buat teman-teman ex Japan, silakan menikmati video-video ini ya, mengingatkan kembali tentang Owarai. Sampai kita bertemu lagi. Terima kasih.